Salam Warta KPI TV, mulai informasi Anda seputar kebetulan gue. Kepada Nabi, saat mengalam Nabi Muhammad SAW. Tanatum padaraku, di sana lamlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia raya, merdeka merdeka. Indonesia raya, merdeka Indonesia raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu wilayah Sumatera Dewan Perwakilan Nasional, Partai Wilayah Partai Gelora Provinsi Kepulauan Riau yang saya inspiratif dari Ketua DPN Gelora Indonesia Bapak Anies Mata yang berbunyi, MC ada pantun, saya tak nak kalah juga, saya siapkan pantun juga. Pantai Pelawan, indah dipandang, mari dijaga dan dilestarikan, kami ucapkan. Yang pertama, Gelora kan Karimun menuju 2000 KTA HUT kedua Partai Gelora Indonesia yang saya berharap masing-masing kita memiliki semangat juang dalam menggelorakan Karimun dengan efektif, inovatif dan sehingga kedepannya kita mampu menjadi partai terdepan yang menegakkan empat azam Kabupaten Karimun. Amin. Menjadi daerah yang berdaulat. Karimun, Tebing, Meral Barat, Meral Kundur, Kundur Utara, Moro dan Durai. Dan Kundur Barat yang belum terisi dua ya, Pak. Dua, yaitu Belat, Pak. Buru sama Ungar. Saya harap untuk HUT Oktober ini, Pak, ulang tahun Gelora, saya harap seluruh DPC kita penuh dan KTA per 2000 tercapai. Insyaallah ya. Sampai saat ini perekrutan anggota terbanyak itu Pak Ilham. Pak Ilham ini jauh tua di atas kita. Semoga anak muda lebih semangat bisa mengalahkan Pak Ilham. Pak Ilham provinsi ya, Pak? Iya. Konsolidasi pengurus DPJ dan DPC Partai Gelora Kabupaten Karimun resmi saya buka. Sekian sambutan singkat dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim panitia. Banyak, Pak. Masih 1000 lebih. Mudah-mudahan insya Allah Oktober ini tercapai, Pak. Bismillah. Saya tutup dengan astagfirullahaladzim. Ada yang belum saya sebut nih. Alhamdulillah, ada di sana kita tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka. Hanya dua orang yang memiliki pergi ke negeri Kanan. Seperti apa kondisi yang ada di sana? Untuk memastikan apakah mereka mampu. Dalam rangka kegiatan rapat koordinasi di bawah dengan perahu sampan. Inilah langkah yang pertama untuk menggapai segala impian. Bersatu padu. Siang hari langit membiru, yang selanjutnya nanti ada kata sambutan oleh Ketua DPD Gelora Kabupaten Karimun. Selanjutnya ada kata sambutan oleh pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah doa pengurus Dewan Pembina Nasional bagian teritori wilayah Sumatera. Baik, saya bacakan susunan acara. Acara selanjutnya pengarahan. Untuk membuka acara, kami minta kepada marilah sejenak sama-sama kita berdoa.
Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Manadhdallin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ila amrati Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa